Terima kasih Daud Iskandar dan Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Audia kerana kesetiaan habis kita menantikan siaran lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah Audia, keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini cerah, dan kepada habis kita yang bertugas pada hari ini, selamat bertugas kami ucapkan. Dan Audia, sebelum kita menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita, ingin kita kongsikan ya beberapa aktiviti dan kegiatan yang akan diadakan di daerah Temburong. Mula-mula ingin kita kongsikan yang mana pada hari ini 26 Mei 2021 akan diadakan cerapan Gerhana Bulan Penuh yang akan diadakan di Pekan Bangar daerah Temburong bermula pada jam 5 petang hingga 9.50 minit malam. Dan maklumat seterusnya mengenai dengan Majlis Khatam Al-Quran kali ketujuh bagi Persatuan Halaqah Cinta Al-Quran akan diadakan pada hari Ahad 30 Mei 2021 bermula pada jam 9 pagi bertempat di Masjid Kampung Blais daerah Temburong. Ya, Auda, itu dia maklumat semasa ingin kita kongsikan bersama dengan Auda. Dan seterusnya, apa kata kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita Nahdlatul Ayyumi mengenai dengan majlis penutup Human Library Project. Kita saksikan bersama. Human Library Project atau singkatannya HLP merupakan hasil usaha Universiti Brunei Darussalam bersama dengan Majlis Perundingan Kampung Amu. Projek yang diungkayahkan selama 4 bulan tersebut telah berakhir dengan majlis penutup. Hadir selaku tetamu kehormat majlis, Pengarah Pusat Bahasa Universiti Brunei Darussalam, Dr. Yabid bin Alas, turut dihadiri oleh Ketua Kampung Amu, Awang Ujan Anak Muid dan para jemputan khas yang lainnya beserta para ibu bapa pelajar yang menyertai HLP. Majlis dimulakan dengan ucapan laluan daripada Ketua Kampung Amu dan diikuti dengan ucapan daripada Pengarah Pusat Bahasa UPD. Selamat berkunjung ke rumah panjang Amubi, dan pada pagi ini tadi sama-sama berkumpul di suasana pagi yang masih sejuk ini di majlis penutup Human Library Project yang dikenalikan bersama pihak Universiti Brunei Darussalam dan juga Majlis Perundingan Kampung Amu, dan menyentuh mengenai projek ini, saya sangat-sangat bersyukur kerana program ataupun projek yang tani kendalikan bersama ini telah dapat tani sambung balik selepas ianya indah dapat tani laksanakan disebabkan sesuatu yang indah dapat tani elakkan. Seperti yang tani malu bersama, oleh kerana masa ini bukan saja negara tani, seluruh dunia mengalami apa ni dilanda pandemik COVID-19 ni. Pasal itu sesi yang sebelum ini indah dapat tani laksanakan, dan saya juga memang rasa bersyukur dan mengharapkan supaya projek ataupun program ini dapat tani sambung ataupun tani adakan selepas sesi Januari Mei ini, dan saya rasa pendaftarannya mungkin di bulan Jun, mungkin selepas ini. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih karena sekali lagi mengundang saya untuk bersama-sama menyaksikan majlis penutupan Human Library ataupun HLP tahun 2021 di Kampung Amu ini. Kampung Amu bukanlah asing bagi saya, demikian juga HLP. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Kampung tadi ya, karena kita mulai di sini sudah tahun 2011 lah, tak silap saya ya. Bagaimanapun setiap kumpulan mahasiswa-mahasiswi HLP adalah unik untuk acara, untuk cara dan kekuatan, dengan cara dan kekuatan mereka masing-masing ya. Semua ini memotivasikan saya untuk terus menyokong
acara HLP serta di YUBD pada setiap tahun. Saya dipahamkan HLP untuk semester ini bermula pada 18 Januari 2021 dan kelas pertama kelas diadakan pada 1 Februari 2021. Semua ini tidak akan terlaksana tanpa sokongan dan dukungan masyarakat Kampung Amu, khususnya Ketua Kampung Awang Hujan Anak Muhib. Majlis turut dimeriahkan dengan beberapa persembahan tarian daripada pelajar-pelajar HLP dan juga persembahan nyanyian daripada guru-guru HLP. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Majlis diakhiri dengan penyampaian sijil-sijil penghargaan kepada para pelajar HLP. HLP merupakan projek yang melibatkan mahasiswa-mahasiswi UBD yang sedang menjalani Community Outreach Program. Dalam pengajian mereka itu berkonsepkan Lebri dengan mengetengahkan mahasiswa-mahasiswi UBD yang bertindak sebagai sumber rujukan ilmu. Mereka bukan sahaja mengongsikan ilmu pengetahuan tetapi juga pengalaman-pengalaman yang berguna kepada penuntut-penuntut yang mengambil bahagian dalam projek berkenaan. Tujuan utama HLP sebenarnya adalah untuk menghulur bantuan kepada murid-murid di Mukim Amo dan juga untuk mengirat silaturahimlah kepada penduduk-penduduk yang berdekatan. Nah, cuma itulah. Saya sebenarnya dari Tutong dan kami semuanya guru-guru HLP Januari 2021 semuanya 10 orang dan kebanyakannya kami dari bandar, ada juga yang dari Tutong seperti saya dan ada juga yang dari Temburong. Nah, yang hampir-hampir lah cuma itu. Memangnya kami semua daripada UBD karena projek HLP ini adalah memang khas projek yang kira mini projek tapi mini projek yang besar dari bahagian UBD. Nah, cuma itu kami semua daripada UBD, dari lain-lain faculty juga. Jadi kami perlulah bekerja sama lah. Kami sebenarnya awal-awal berjumpa pun bertamu dah kenal, dah saling kenal berkenalan. Harapan saya untuk HLP, masa depan HLP adalah untuk program diteruskan karena program ini ada, kalau bukan memarakkan api yang menanam sesuatu yang indah sebenarnya. Apa yang indah itu masing-masing lain apa ceritanya. Projek kemasyarakatan seumpama ini setentunya memberikan impak yang positif khasnya kepada para pelajar-pelajar dan penduduk Kampung Amu Amnya. Begitu juga dalam kalangan para mahasiswa-mahasiswi UBD yang menjadi guru-guru HLP. Semoga projek seumpama ini dapat membantu dalam mencapai wawasan negara 2035 dan menyahut titah ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang mahukan negara ini melahirkan belia-belia yang berilmu.